Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Datin Almi Nadia maklumkan empat orang anaknya dikejarkan ke sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur selepas mengalami muntah dan cirit-birit berlarutan kerana dijangkiti rotavirus. Elmi atau Ungku Elmi Nadia Aminuddin Shah berkata, anak bongsunya yaitu Nur Afrina Aisyah pada awalnya mengalami muntah dan cirit selama 4 hari. Diikuti anaknya Nur Afrina Aira sehingga dia membuat keputusan untuk ke hospital bagi mendapatkan rawatan segera pada petang Jumaat. Sebelum 2 orang anaknya yang lain yaitu Nur Afrina Aurora dan Nur Afrina Ariana. Alhamdulillah anak-anak semakin baik selepas dapat pemantauan dokter. Mula-mula Aisyah dan Aira kemudian diikuti dengan Aurora dan petang tadi Ariana, katanya ketika dihubungi. Sebelum itu, Elmi berkongsi di Instagram keadaan anaknya yang terbaring di katil selepas dijangkiti rotavirus. Dia yang baru pulang dari mengerjakan umrah memberitahu semuanya berada dalam keadaan yang baik sepanjang berada di tanah suci, malah tidak dapat pastikan punca jangkitan berkenaan. Kata Almidia dan suami yaitu Datu Fiz, virus dalam keadaan baik dan tidak dijangkiti dengan virus berkenaan. Saya pun tak tahu dijangkiti dari mana, cuma tahu tiba-tiba tak sihat dan satu persatu kena dapatkan rawatan.